Assalamualaikum Indonesia. Saya Tantu Yahya, kembali saya akan mengajak atau share dengan Anda sesuatu yang menarik dari daerah di mana saya ditugaskan sebagai duta besar, yaitu di Selandia Baru. Sebagaimana Anda ketahui, Selandia Baru sudah lama dikenal sebagai pengekspor atau eksportir dairy products atau produk-produk berbasis susu terbesar di dunia. Nah, saat ini saya tengah berada di satu lahan pertanian atau peternakan yang sangat besar, sangat luas di Invercargill. Invercargill adalah ibu kota dari Southland Province atau Provinsi Southland yang dikenal sebagai pusat dari produk-produk dairy di Selandia Baru. Nah, siapa yang pernah menyangka bahwa ada orang Indonesia yang tercatat sebagai salah satu peternak sukses? Kita kenalan. Ini dia. Namanya Pak Reza Abdul Jabbar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, senang saya bisa diundang di sini di lahan peternakan yang begitu besar. Berapa nih luasnya, Pak Reza? Kurang lebih 926 hektar, Pak. 926 hektar. Milik sendiri? Alhamdulillah. Ya. Terus ternak sapi, ya? Sapi. Sapi perah, Pak. Sapi perah. Ada berapa jumlahnya? Kita masih kurang lebih 3.500 sapi. 926 hektar. Ya. Itu rata-rata per hari menghasilkan berapa liter susu? Jadi kalau per hari induk-induk besar itu mampu menghasilkan kurang lebih 30 sampai 35 liter per hari. Tergantung musim laktasi. Baik. Pak Reza, Anda bisa kami sebut sebagai salah satu orang Indonesia yang berhasil di luar negeri. Bahkan Anda mempunyai satu atribut khusus. Anda berhasil menjadi jagoan di satu negara yang dikenal sebagai jagoan di bidang peternakan, ya. Nah, ini bisa cerita dengan saudara-saudara kita di Indonesia apa rahasianya? Jadi mungkin kalau cerita bagaimana awal dasarnya, mungkin ini sebenarnya kebetulan demi kebetulan, ya. Yang memang Allah mudahkan jalan kita dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Jadi mungkin kebetulan dari kecil memang punya kesenangan dan didukung oleh orang tua yang proaktif, ya, Pak. Yang proaktif, yang juga mendukung misi kami untuk menjadi seorang petani dan perkebunan. Dan dikirimlah ke sini. Dan itulah awal muasalnya. Nah, Anda belum cerita betul tadi itu. Bagaimana caranya, ya, atau rahasianya untuk menjadi sukses di negeri orang? Mungkin bisa bagi-bagi dikit. Jadi saya pikir kalau kita kerja dari sisi awal dengan serius, saya rasa dimanapun kita, ya, yang kita jaga prosesnya. Mungkin kita jangan, saya agak sedikit beda, mungkinnya saya bukan result oriented, tapi saya mungkin proses oriented. Nah, Anda tadi katakan bahwa Anda memerah 35-40 liter susu dari seekor sapi. Itu dijual kemana setiap harinya? Jadi kita jual ke koperasi yang namanya Fonterra. Fonterra ini koperasi dan perusahaan terbesar di Selandia Baru. Ya. Jadi Fonterra ini sistemnya dimiliki oleh 9.300 sekian petani yang ada di Selandia Baru yang diharuskan membeli sahamnya untuk kemudian bisa menjual dan memasarkan produk susunya. Oke. Jadi seorang petani atau peternak tidak dipusingkan dengan pemasaran, gitu, tidak, ya. Jadi konsentrasi hanya bagaimana bisa memproduksi dengan baik. Betul. Dan dibeli oleh koperasi dengan harga terbaik dunia saat itu. Anda adalah seorang petani, seorang peternak yang sukses di sini, namun masih tetap punya waktu untuk menerima adik-adik mahasiswa dari Indonesia untuk magang di sini. Mengapa Anda masih melakukan itu? Saya merasa itu suatu keperluan dalam arti bagi saya sendiri dan bagi negeri yang kita cintai ini, Pak. Oke. Karena kita sering bicara dengan transfer teknologi, dan saya melihatnya transfer teknologi yang paling pas dan paling efektif itu adalah dengan melakukan pekerjaan secara langsung. Sehingga adik kita ini bisa melihat, merasakan, dan mengalami secara langsung proses pemerahan susu, pembesaran anak sapi, kelahiran anak sapi, dan seterusnya. Oke. Terakhir nih, apa yang Anda ingin sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Mungkin pesan saya kepada teman-teman, adik-adik, ataupun anak-anak sekaligus yang masih kecil, coba pikirkan bagaimana kita bisa mencapai ketahanan pangan yang mantap untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Jadi mungkin harapan kita lebih banyak lagi di antara adik-adik semua yang mungkin bercita-cita menjadi petani untuk nggak malu-malu jadi peternak, karena ketahanan pangan itu mungkin salah satu kunci keberhasilan sebuah negara yang tangguh menurut saya. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kami di Indonesia,
saya selalu mengatakan bahwa apapun profesi Indonesia, kita berada di luar negeri, kita adalah seorang ASN, kita adalah seorang pengusaha. Jadi stay fokus, tetap optimis dalam menghadapi Indonesia yang lebih cerah, Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan kita. Oke.